atau menggunakan 7-8 sendok makan ukuran rumah tangga, atau menggunakan cairan pembersih lantai dengan takaran 30 ml, atau menggunakan takaran 2 sendok makan rumah tangga, dan alat semprot, atau menggunakan ember bersih yang telah disiapkan. Cara pembuatannya adalah, larutkan 100 ml cairan pemutih pakaian pada 900 ml air yang telah disiapkan, kemudian aduk sampai merata. Setelah dipastikan merata, tuangkan ke dalam alat semprot. Jika tidak ada alat semprot, bisa digunakan ember dan lap untuk bisa membersihkan seluruh permukaan. Jadi desinfektan ini telah siap untuk digunakan membersihkan seluruh permukaan yang ada di rumah tangga yang sering disentuh dan sering dipergunakan oleh seluruh anggota keluarga. Krama Bali mencegah tentu lebih mudah daripada mengobati. Mari kita bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus corona ini bersama-sama. Mulai dari diri sendiri, dengan lingkungan kita sekitarnya, dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.